الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menguliakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jika kita bandingkan seluruh nikmat itu dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pada malam ini kita akan teruskan lagi renungan kita pada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-230, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zawjan ghairah, sehinggalah wanita tadi atau orang yang ditolak oleh suaminya tiga tadi berkahwin dengan lelaki yang lain. Pada ayat-ayat yang terdahulu kita telah menjelaskan bahawa ada pelbagai jenis talak, dan salah satu jenis talak itu adalah yang disebut sebagai talak bain atau bain bainulah kubra, iaitu talak bain yang besar, yang mana tidak boleh lagi rujuk selepas itu dan juga tidak boleh berkahwin semula selepasnya. Dan ini berlaku pada orang ataupun isteri yang telah diceraikan talak tiga. Ada perbezaan pandangan ulama mengenai talak tiga, iaitu yang pertama, jika seorang melafazkan talak tadi sekaligus tiga, ia dikira talak tiga, dan sebahagian tidak mengiranya tiga tetapi mengiranya satu bila sekali talak. Tapi yang jumhurnya yang dipakai di tempat kita adalah sekali talak tiga sudah dikira tiga kali talak. Itu yang diterima pakai dan dihukum oleh ulama kita, diputuskan pandangan tadi, itu bila seseorang menceraikan isterinya dengan tiga talak sekaligus juga dikira sebagai talak tiga. Dan begitu juga sepakat ulama berkenaan isteri yang ditalakkan tiga kali itu juga dikira sebagai talak tiga, itu bainulah kubra. Implikasi daripada perceraian atau talak ini adalah bagi suami tadi tidak boleh lagi rujuk kepada isterinya dan tidak lagi boleh berkahwin semula, melainkan setelah isterinya berkahwin dengan lelaki yang lain. Kenapa? Kerana jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dan juga jelas pada ayat yang kita baca pada 290, iaitu at-talaqu marratan, iaitu talak itu dua kali saja. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan, sama ada kamu untuk rujuk kembali kepadanya atau melepaskannya dengan cara yang baik. Nak rujuk dengan cara yang baik ataupun melepaskan dengan cara yang baik. Jadi selepas turun ayat ini, seorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت قال الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فأي أين الثالث. Seorang datang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, tidakkah kamu melihat dalam Al-Quran ayat yang kita baca tadi, at-talaqu maratan fa'amsikun fa'imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Jadi di manakah yang ketiganya? Fa aina ats-tsalits? Manakah yang ketiga? Lalu Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa fa'isakum bima'ruf fa aina ats-tsalits? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasrihu bi ihsan, iaitu kamu melepaskannya dengan baik, iaitu tidak boleh lagi kembali kepada isterinya setelah ditolak tiga, sama ada di dalam iddah atau berkahwin semula dah boleh. Baik. Jadi bagaimana dia boleh kembali kepada suaminya setelah dia berkahwin dengan orang yang lain? Maka di sini keluar satu hukum fiqh. Keluar di sini satu hukum fiqh yang dikenali sebagai az-zawj az-zawaj ataupun an-nikah at-tahlil, iaitu berkahwin untuk menghalalkan kembali kepada suami yang pertama. Jadi kalau mengikut zahir hadis secara terang-terang, hadis tadi secara lafaz, bahawa banyak hadis-hadis yang menyebut bahawa orang yang menghalalkan perkahwinan tadi, iaitu suami yang disuruh ataupun suami yang nak, suami baru yang nak menghalalkan dan suami lama yang menyuruh untuk menghalalkan, dua-dua dilaknat oleh Allah. La'ana Allahul muhallila wa muhallil muhallila wa muhallalahu. Allah melaknat orang yang mengharuskan, yakni buat cina buta, dan orang yang menyuruh untuk cina buta tadi. Itu segi zahir. Tapi dari segi hukum yang keluar daripada nas ini menunjuk ada perbezaan pandangan ulama. Jadi memang syarat untuk kembali kepada suami asal adalah berkahwin yang baru, dan perkahwinan ini hendaklah berkahwin secara sukarela. Berkahwin secara sukarela, nikah gharbah, kehendak diri dia sendiri, barulah sah. Tapi ada perbincangan yang lanjut dalam kitab-kitab fiqh. Jadi dua syarat yang diletakkan supaya orang tadi boleh balik, isteri tadi boleh balik kepada suami asal. Dua syarat. Yang pertama hendaklah an-nikahus sahih, iaitu al-aqdus sahih. Yani sahnya atau betulnya atau kita kata sempurnanya syarat-syarat nikah tadi, sempurnanya sahnya akad nikah tadi. Yang pertama, mana ada wali cukup syarat nikah tadi, ada wali semua sekali mahar dan sebagainya. Itu yang pertama ialah al-aqd, aqdun nikah, sahnya akad. Dan yang kedua dukhul ataupun jima. Jadi yang pertama ialah al-aqd, akad nikah. Di sana ada dua keadaan. Ulama meletakkan syaratnya mestilah menambahkan bahawanya tidak ada niat untuk menghalalkan pernikahan. Taklah pernikahan tadi tidak ada niat suci daripada, bersih daripada niat untuk menghalalkan suami pertama balik kepada isteri dia. Suami hak asal, hak cerai tolak tiga tadi. Bersih. Jadi di sini timbul perbahasan fiqh berkenaan dengan akad nikah tadi
sehingga boleh menghalalkan suami yang pertama balik kepada isteri dia yang dia tolak tiga tadi. Ada tiga keadaan. Yang pertama, dia sorih, dia sebut dalam akad, aku nikah denganmu untuk menghalalkan suami balik untukmu, lepas ni akan pisah, kemudian balik pada suami muasal. Ha, itu disebut dalam akad. Maka disebut dalam akad tadi, jumhur ulama mengatakan bahawa nikah tadi batil. Batil. Batal, tak sah. Dan kalau duduk pun dia jadi zina. Kalau dia balik pula kepada suami dia, jadi zina. Ini saya kena pergi sutih-sutih sebab dia ada kekeliruan sikit. Dan sebab tu kadang-kadang salah faham, kena bagi satu-satu. Yang pertama, pada akad tadi mereka sebut akad, sebut dalam akad, dalam akad nikah tu dia sebut dia terimalah untuk menghalalkan apa ni, untuk menghalalkan suami pertama wujud. Maka ini adalah soreh, dia panggil jelas sebut dalam akad nikah tu bahawa dia nikah tu tujuan untuk beri balik kepada suami dia. Maka ini tidak sah, batal, batil dari sebahagian, pada pandangan sebahagian besar para ulama. Jumhur, jumhur ni majoriti. Kerana apa? Kerana jelas dalam hadis buk, la'anallahul muhallila wa muhallalah, Allah melaknat orang yang menghalalkan cina buta tadi dan orang yang buat cina buta, orang yang jadi cina buta dan suruh cina buta. Jadi orang yang menjadi apa ni, berkahwin untuk menghalalkan baliknya kepada isteri tadi pada suami yang pertama, dan orang yang suruh, iaitu suami pertama tadi. Jadi dua-dua dilaknat oleh Allah. Dan lepas hadis yang lain menyebutkan bahawa ianya juga dilarang, dilaknat oleh Rasulullah. La'anallahu rasul, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhall, la'anallahu la'ana Rasulullah al-muhallila wa muhallalah. Itu Rasulullah juga melaknat orang yang berlaku cinta buta dan menyuruh cinta buta. Itu orang yang berkahwin untuk menyebab, melepaskan, menghalalkan balik semula kepada suami yang telah menceraikan talak tiga tadi, dan suami tadi yang menceraikan talak tiga tadi yang menyuruh kepada berlakunya cinta buta tadi juga dilaknat oleh Rasulullah. Jadi sebahagian besar ulama menyebut bahawa tidak sah untuk berlaku cinta buta jika disebut dalam akad. Saya terimalah nikah ni, tapi lepas ni saya akan cerai dia untuk balik kepada suami dia yang asal. Maka disebut itu sebahagian besar ulama, majoriti ulama menyebut bahawa nikah tadi haram, tidak sah, batil. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan pada mazhab Hanafi. Pada mazhab Hanafi, syarat yang diletakkan dalam akad tadi tidaklah merosakkan nikah tadi, tetapi dia adalah makruh. Makruh. Dan sebahagian ulama Hanafi juga, ada Abu Yusuf Al-Qadi, Qadi Abu Yusuf mengatakan bahawa nikah tadi memang sah, tetapi haram dia balik kepada suami dia. Itu pada pandangan mazhab Hanafi. Kita tidak akan pergi detail, untuk buka pengetahuan saja. Dia tak mahu pening-pening kepala banyak, tapi kena tahu juga orang. Jadi pada mazhab kita, sama dengan mazhab-mazhab lain, kebanyakan ulama menyebut haram, batil nikah tadi. Dan dia kalau dia nikah begitu dan dia bersama begitu, maka perkahwinan itu jadi zina. Dan apabila dia balik semula pada suami yang pertama, juga menjadi zina jika ia lafazkan dalam akad. Dia letakkan syarat dalam akad. Dan bila tidak disebut dalam akad, bersalaham pendapat ulama. Sebagian ulama antaranya mazhab Maliki dan mazhab Hambali, mereka mengatakan kalau ada niat walaupun tak lafaz, batal juga. Ada niat nak menghalalkan, kita cakap mudah, niat cina buta bahasa kita,
Bukan nak nak kata ke orang Cina ni, itu bahasa dah. Nah. Rojak keli bukan orang India saja makan. Kita berjeluk kok makan. Bukan nak kata ke orang, nama dia gitu. Jadi orang yang tidak sebahagian ulama, antaranya mazhab Maliki dan mazhab Hambali, Imam Malik dan mazhab Hambali sendiri menyebut bahawa kalau ada niat untuk menghalalkan sekali tidak sebut dalam akad, maka batal, tidak sah perkahwinan tadi sebab ada niat untuk menghalalkan. Yeah. Dan sebahagian yang lain pula menyebut, antaranya mazhab Hanafi dan Syafi'i. Yang Syafi'i ni dia ada dua pandangan. Nanti kita pergi sesa. Saya takut orang keliru bawa dari masjid, ustaz kata gini. Dah, nak sebut satu-satu biar jelas. Mari balik. Lambat sikit pun tak apa tau. Biar jelas. Sebab bila ayat ahkam, kita kena gibak fekoh. Bukan kita kena habis ayat ni minggu depan gitu tau. Bila siapa bab fekoh, kena ulah bab fekoh. Sebab tak, dia akan jadi ayat umum tadi jadi kelabu. Bila kita ngajar, kita menambahkan waham, kohowak bolok, maka baik kita tak payah ngajar. Pasal orang ngajar, dia kena menghilangkan waham. Menghilangkan kekeliruan barang pertanyaan. Kalau dia tak tahu, kena sebut tak tahulah. Tapi maknanya, kalau kita nak bawa orang, lepas tu dok kabur orang balik pakar. Jadi orang balik anyu mabuk gitu je. Baik tak payah kabur pendapat. Ni kita kabur pendapat, nanti kita pilih hak mana ke dia. Nah, nak cerita buka fikiran dulu, tapi hak mana kita pakai. Baik, sebahagian ulama antaranya mazhab Hanafi menyebut bahawa jika tidak disebut dalam akad, maka sah akad tadi, tapi dia berdosa sebab dalam hati dia ada niat. Dia ada niat untuk lepas nikah ni nak suruh halal je kawan ni. Gitu. Maka sah nikah dia sebab pegang atas zahir. Kita tak tahu dia niat ke tak. Maka pegang atas ibarat zahir sahaja. Bila tak sebut dalam akad, maka sah akad. Maka nikah tu sah. Dan apabila selesai tujuan nikah tadi, maka bolehlah dia balik kepada suami dia. Apa dia tujuan nikah? Iaitu jimak. Kena jimak dulu, kena bersetubuh dulu, baru boleh balik ketuk lelaki. Kalau akad nikah saja tak lepas, nanti kita pergi pula bab tu, kita tutup oleh dulu. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i kita, hak mana? Hak mana? Hak mana nak pakai? Jadi mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Nah, kita tinggal kejap, kita cakap nanti Hambali Maliki. Mazhab Syafi'i sendiri ada dua pandangan. Pandangan yang pertama dia panggil Syafi'i Qadim. Syafi'i Qadim ialah pandangan mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ketika berada di Baghdad. Imam Syafi'i ni bukan sebarang orang lah. Dia ngaji kat Tegawu. Dan bila dia temu benda baru, dia betul pandangan ni. Dia ubah. Nah, ada orang dia kerah keng. Orang tu panggil kerah keng tau. Keng ni tulang ni. Mana orang suka bertekuk lah. Dia panggil kerah keng. Mungkin ada bukan orang Terengganu, dia tak tahu kot. Ni keng orang Terengganu panggil tulang ni. Jadi bila orang balohkan, dia gerok otak tu. Jadi keng dia. Ada orang suka kerah keng ni, dia tidak akan berubah pandangan dia sekalipun dia beradab dengan kebenaran. Berbeza pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza. Tak kekak perang. Sekarang ni perang lah. Gaza. Ghazah nama bahasa Arab. Kemudian dia dengan ibu dia berpindah ke di Mekah, belajar dengan ahli Mekah, antaranya Madrasah Sufiyah Al-Uyainah, ahli hadis di Mekah. Kemudian dia berpindah belajar dengan Imam Malik di Madinah. Dia belajar mazhab ahli hadis dan juga fiqh Imam Malik. Fiqh Imam Malik ni dia tambah satu benda, iaitu sumber hukum dia ambil daripada ahli Madinah. Bukan orang Madinah hari ni. Orang Madinah hari ni ada belaka, orang Malaysia pun ada, orang Indon pun ada, orang Bangladesh pun ada di Madinah hari ni. Tapi ahli Madinah asal. Sebab tu puasa 6 dalam mazhab Maliki makruh, dalam mazhab kita sunat. Pasal apa? Walaupun sabit dalam hadis orang Madinah tak buat, maka bila ahli Madinah tak buat, Imam Malik kata itu adalah tidak sabit. Dan kalau buat makruh, takut tukar dengan puasa wajib. Kita
kata solat puasa lah puasa lah gitu. Tak mau pergi ke puasa lah, nak ceritanya belajar fiqh Imam Malik, kemudian pergi ke Yaman tengok pula fiqh orang Yaman, ilmu orang Yaman belajar pula. Kemudian berlaku ada Syiah ketika itu, Harun al-Rashid takak semua-semua pemuka Syiah termasuk Imam Syafi'i Ihdi kena bawa ke Baghdad. Abi yang lain kena bunuh, tapi Imam Syafi'i terselamat, terselamat daripada dibunuh, dihukum bunuh oleh Harun al-Rashid. Kemudian apabila dia menetap di Baghdad, dia mula belajar fiqh Imam Hanafi. Imam Hanafi dia belajar, tak sempat jumpa dengan Imam Hanafi kerana Imam mati. Kata ulama, Imam Hanafi wafat ketika lahirnya masa hari ini Imam Syafi'i lahir. Tapi anak murid, anak murid kanan Imam Hanafi ada di Baghdad ketika itu, iaitu Abu Yusuf Al-Qadi dan juga Muhammad Hasan Al-Saibani, wujud ketika itu ada di Baghdad. Dan Imam Syafi'i banyak baca fiqh-fiqh Imam Hanafi, kemudian berlaku munazarah, perbincangan, lahirnya satu mazhab baru. Ahli Iraq dia panggil ahli ra'yi, iaitu orang ambil hadis, satu hadis dia kiyah. Sebab tak banyak hadis sampai di Iraq. Kata ulama kerana hadis banyak campur dengan rekaan-rekaan orang Syiah, kemudian Imam Hanafi dia ambil sikit je hadis kok dia boleh pakai. Jadi timbul mazhab di sebelah Iraq dia panggil ahli ra'yi, dan mazhab di sebelah Imam Malik di sebelah ni, di sebelah Mekah Madinah, dia panggil mazhab ahli hadis. Lalu Imam Syafi'i menemukan dua ni, aliran ni, bentuk satu mazhab baru, iaitu mazhab Syafi'i Qadim. Jadi Syafi'i Qadim ialah Syafi'i lama, Qadim tu lama, Syafi'i lah Qadim. Kemudian selepas itu dia balik ke Mekah, kemudian pergi semula ke Baghdad, dan akhirnya dia berpindah ke Mesir. Apabila berpindah ke Mesir, dia banyak lagi tengok temu dengan pandangan-pandangan, terutamanya pandangan fiqh Al-Layth, Imam Al-Layth. Kemudian banyak masuk dalam mazhab Syafi'i, kemudian dia mengasahkan pandangan baru, memperbetulkan pandangan dia di Baghdad. Jadi walaupun dia memperbetulkan, tetapi Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i selepas itu tidak membatalkan pandangan Qadim, pandangan di Baghdad. Ya, ada beberapa perkara yang kita masih berpegang kepada Qadim. Dan tapi kebanyakan pandangan kita berpegang kepada jadi, iaitu mazhab atau pandangan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Itu dipanggil Syafi'i baru, Syafi'i jadi. Baik, di situ. Jadi dalam pandangan ni, Syafi'i Qadim, pandangan Syafi'i Qadim itu di Baghdad sama dengan Imam Malik dan Hanabilah, iaitu sama Imam Malik dengan mazhab Hambali, iaitu ada niat tidak sah, batal akad nikah. Tetapi apabila di Mesir, tukar pada pandangan baru sama dengan mazhab Hanafi, iaitu bila tidak sebut dalam akad maka sah, tapi niat tu dia dosa. Sebab dia menghalalkan niat tadi, dia berdosa. Tapi nikah sah tak? Jika tak sebut syarat tadi dalam akad nikah, maka sah nikah. Jadi kita pegang mana? Kita pegang Syafi'i baru. Mufti kita dulu-dulu pun berpegang kepada Syafi'i jadi, Syafi'i baru, iaitu mazhab Syafi'i ketika di Mesir. Ha? Walaupun ada dua pandangan, tapi kita pakai Syafi'i jadi, iaitu kalau tidak disebut dalam akad jalan, tapi dia tahu ada niat, dia berdosa. Dan di sini tubik dua tiga keadaan, yang mana bila kita sebut yang pertama tadi, kalau sebut tidak sah nikah, sebut dalam akad, tubik tiga keadaan, sebelum, tengah, selepas. Sebelum, tengah dan selepas ada apa ni, berlaku sebelum akad, tengah akad dan lepas akad. Pada pandangan mazhab Syafi'i seperti yang disebut dalam Hasyiah Ayyanatul Talibin, bahawa jika dia beritifak, dia setuju, dia kata boleh sekali dengan lepas ha. Kita nak balik semula dengan bini kita ni, boleh sekarang tak? Sebab kita kaki kita sebut ni, kita sebut tak akad, kaki kita sebut bajimak. Boleh sekarang kata lepas ha. Jangan banyak kan. Sampai 2-3 kali raung kata
Boleh sekarang lepas lah. Dia cakap sebelum akad. Dia cakap gitu sebelum akad. Ittifaq. Dia bersetuju. Dia buat kira. Dia buat kira sebelum akad. Eh? Buat kira sebelum akad. Papa ini akad nikah dah. Tak? Dah selesai dia. Boleh sekarang tu dah lah. Lepas lah dia kata. Tak? Nak jemba pula. Tiga kali suci pula. Edah berat pula tunggu lah. Gitu dia kata. Nambak pula. Janganlah parok-parok sangat dia kata. Lepas tu dia akad nikah. Bila dalam akad dia tak sebut apa benda dia setuju tadi. Dia setuju sebelum akad. Maka sah nikah dia tetapi makruh pada pandangan mazhab Syafi'i. Ini seperti yang disebut dalam hasyiah, dalam kitab hasyiah I'anatut Talibin. Yang pertama sebelum. Kalau dia sebut ketika akad, batal. Batil nikah tu, tak sah. Sebagai besar ulama sebut tak sah. Maka haram, nikah tu haram, tidak sah. Kalau dia apa ni, dia bersama kau, maka zina. Dan kalau lepas bersama dia pula nikah balik semula ke laki asal dia pun zina juga. Sebab disebut dalam akad. Sebut kau ni tadi lah. Tak apalah, saya nikah lah kan. Aku terima lah nikah dia ni. Sekali kau tak apa dah. Lepas tu aku tolak. Maka batal. Sebab dia sebut. Dia sebut nak lepas. Gitu batal. Dan kalau nikah juga, kalau sama juga, maka dia kira sebagai zina. Kalau balik pada suami pula, dua kali zina. Yang ketiga, sebut lepas akad. Maka kalau sebut lepas akad, pada mazhab Syafi'i ni kita sebut ni kan. Pada mazhab saya sebut lepas akad tidak bawa apa-apa masalah. Nikah oleh ada, tidak ada niat, tak kabur pun. Tahu? Jadi kabur gitu ni. Janda apa ni, sorang ni. Lalu, lemba pun duda kau ambil lah. Tahu? Siang ke janda apa tu. Amba lah balik oleh dah tiga kali dah. Nikah tak ada benda-benda, tak ada masalah pun, tak niat untuk tahlil, untuk menghalalkan nikah. Nikah-nikah lepas akad, hamba tawar ni pasal hamba nak balik semula. Tu dia. Hamba tawar janda hamba ni pasal hamba nak balik semula. Dah, kawan ni mari segar. Dah ada apa lah gitu. Tapi kena sekali ranggok kata, kalau tak boleh balik. Gitu. Maka tak ada masalah kalau dia sebut lepas. Tapi kalau dia awal makruh, tengah haram, ya, itu pada mazhab gitu. Laku tiga keadaan. Dah orang awak lama ni cina buta ke mana? Dia sebut lelah aku dah sebut. Dia biasa pakat awal lah. Itu syarat yang pertama, akad yang benar. Akad yang benar, kita sebut tiga tadi lah. Syarat kahwin kita nak bicara ni. Syarat nikah sah tu ada belaka dah. Wali, mahar. Hal tu ada dah. Hal tu kita tak mau bincang dah. Panjang pula. Nak cerita baru tentang akad saja. Akad, tiga keadaan tadi. Taklah ketika akad tidak disebut apa-apa syarat. Pada mazhab saja. Tidak disebut apa-apa syarat. Kalau sebut syarat, maka batal. Batal nikah tadi. Okay. Kalau ada niat, dosa. Dia berdosa. Tapi nikah sah. Kalau awal tadi dia sebut dah, maka makruh. Tidak merosakkan akad, sah nikah dia tapi makruh. Tapi kalau dia sebut dia, tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Dia nikah sungguh, dia nak sungguh. Dia kenal sungguh ke janda orang tu. Nah, tapi dah bila nikah siap dah, dengar dia bini yang nikah, dengar-dengar start musikal. Pergi jumpa lalu, lelaki baru bini dia. Allah hamba, tak boleh lah. Nah, mandi pun tak basah. Padahal tak mandi. Tapi ye kat mandi tak basah. Saya ingat umur ke janda dia kata Lepas lah. Jadi lepas tu lepas. Bila janda tu nikah lain dengar cakap lagi laki baru, laki baru budak segamak lepas. Maka kesepakatan selepas akad tidak membawa apa-apa permasalah. Tapi kalau sebelum makruh, kalau tengah haram, batil. Itu Nabi sebut dalam hadis sebut Allah melaknat, la'anallahul muhallilah wa muhallalalah. Orang yang buat pun, orang yang nikah dengan janda dia pun kena laknat. Dia sendiri pun kena laknat.
sebab sebut dalam akad. Ada pun bila dia buat tadi akad dia tak sebut tapi niat ada, dia tetap berdosa tapi nikah dia sah pada kaum jadi dalam mazhab Syafi'i. Ada pun kaum qadim sama dengan Imam Malik dan juga Hanabilah ataupun Hambali, iaitu tidak sah juga. Yang kita pakai ialah kaum jadi, iaitu pandangan yang baru, pandangan Syafi'i di Mesir, di mana sah nikah kalau tidak disebut dalam akad. Ada pun yang ketiga, sebut kemudian tak ada masalah apa, selesai. Dan yang kedua, mestilah jima' berdasarkan pada hadis Usailah. Usailah ni kalau kita terjemah secara betul-betul Melayu kita ni, madu kecek. Dalam bahasa Arab ia panggil tasri. Tasri ni ia kecek. Kalau askor jundung, kalau askor kecek junaid, kalau syurga biasa dia panggil jannah, ataupun tamang pun jannah juga sebenarnya. Tapi kalau syurga kecil ia panggil junaid lah. Dia macam gitu, dia panggil tasri. Madu biasa dipanggil asal, tapi madu kecil dia panggil usailah. Tapi kita terjemah makna kita tak tepat, kita panggil kemanisan sudahlah. Hadis Nabi sebut tentang kemanisan. Adakah halal seorang mari dia Nabi, adakah halal seorang tadi apa ni, dia berkahwin tepat akad dia menceraikan isteri dia untuk balik pada suami dia? Nabi kata la, tak haruf balik pada suami asal. Hatta yazuku usailataha, sehingga dia merasai kemanisan. Kemanisan di sini ialah jima. Jelas disebut. Maknanya kalau nikah akad nikah saja terus bercerai kemudian balik kepada suami yang pertama, maka batil, tak boleh balik. Tak boleh balik. Walaupun sah nikah, walaupun dok jima, ada kita panggil janda berhiyah. Dia nikah tapi suami dia dok setuh dia. Dia suami dia cerai dia, dia tidak ada edah. Tapi nak balik kepada suami asal tidak boleh, melainkan dengan jima, iaitu dengan persetubuhan yang sah. Persetubuhan berzina tak boleh. Persetubuhan yang sah, yang halal, yang masyru', yang kena pada syariat kita. Okey. Jadi usailah adalah kemanisan lah kita terima Melayu gitu. Itu juga berkenaan dengan Rifa'ah yang menceraikan isteri dia talak tiga, kemudian oleh kerana suami baru ni mesti tak naik mana, kemudian dia jumpa Nabi, Nabi pun tertawa suka, dia pun tanya kepada boleh dia pun nak balik kepada Rifa'ah ke tak, dia kata ya, tidak boleh. Nabi kata hatta beri, Nabi sebut hatta tazuki usailatahu wa yazuku usailatak wa yazuku usailataki, sehinggalah dia merasai kemanisan, mu merasai kemanisan dia dan dia merasai kemanisan kamu. Jadi usailah, ada hadis lain sebut apa itu usailah, ada lain sebut ala innal usailatal jima', sesungguhnya ingatlah bahawa sesungguhnya usailah itu, madu kecil atau kemanisan itu adalah jima. Hadis lain pula dibawa walaupun tidak inzar, tidak keluar mani, masuk saja dia kira sudah selesai. Jadi pada pandangan apa ni, ada pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh iaitu daripada Sa'id bin Musayyab bahawa akad saja sudah menghalalkan untuk balik kepada suami. Maka ini pendapat yang lemah. Ada pun pendapat sebahagian besar ulama, maka hendaklah apa ni, jima' dulu baru boleh tolak, kemudian habis iddah baru boleh balik kepada suami yang mula-mula. Dan juga ada pandangan daripada Hasan Basri juga tidak menjadi pilihan sebab terlalu syadid, terlalu ketat, tidak jadi pilihan pada ahli fiqh ataupun para fuqaha. Itu menurut Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu arda, maka disyaratkan jima itu hendaklah inzar, hendaklah keluar air, maknanya merasai kepuasan. Dua-dua tadi
berasa kepuasan, baru boleh diceraikan dan abi edah boleh balik kepada suami yang asal. Dan kita nak pakai mana? Kita pakai cukup dak tu bib air pun mas sudah bila jimat setubuh gitu. Tak. Dak main tepi kolam saja dak aci. Dia kena terjun dalam kolam. Tak, dak main depan gol dak jadi kena tendang gol kau. Tendang masuk dalam lagu juga. Dak jadi dak main getar di penalti tu. Tak, dak jadi. Nak tunggu orang mari apa? Mari tackle dak jadi gitu. Dia kena shoot gol juga. Jadi kalau bukan nak cakap benda lucah ni, kena kan bawa bak hukum ni. Kalau tak kelabu mata tu pun kiyah banyak lah tu. Jadi kena lah capai kepada kepuasan, iaitu keluar mani pada pandangan Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu wa ardah. Tetapi yang menjadi pilihan kita adalah mazhab Syafi'i tadi, seperti juga jumhur para ulama mengatakan bahawa jima sudah memadai untuk menghalalkan suami yang pertama. Kita ulang balik banyak-banyak cakap tadi, kita balik kepada pandangan Imam Syafi'i yang kita pakai di Malaysia kita, tanah air kita. Yang pertama, jika tidak disebut dalam akad, maka nikah itu sah, tidak disyaratkan dalam akad. Dan apabila tidak disyaratkan dengan akad dalam akad tetapi ada niat untuk tahlil, untuk buat cina buta, maka nikah itu sah tetapi bil ithm atau ma'al ithm, iaitu berdosa kerana melakukan tadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga kaedah tadi, tiga hal yang berlaku jika sepakatan tadi antara muhalil dengan muhalal lah sepakat cina buta dan cina tidak buta tadi, dia sepakat sebelum akad, maka nikah tadi sah dengan makruh. Tetapi bila disebut dalam akad, maka batal nikah tadi. Kalau bersama juga dikira hukum zina, dan balik pada suami asal dia juga dikira berzina. Dan yang ketiga, hal yang ketiga iaitu apabila disebut kesepakatan itu selepas akad, maka tidak ada apa-apa masalah. Itu pandangan mazhab Syafi'i kita. Itu pandangan jadi yang kita kata. Tapi pandangan qadim, niat pun tak sah juga. Tapi kita tak pakai, tak pilih pandangan tu. Nah, saya tengok juga beberapa fatwa di Malaysia, tidak berapa detail lah. Saya tengok fatwa di Mesir dan juga di Jordan. Di Malaysia tidak berapa detail sebab tidak menceritakan perbezaan mazhab, cuma diberikan mazhab Syafi'i kalau tak sebut dalam akad maka sah, kalau sebut tak sah. Nah, antaranya pandangan bekah almarhum bekah Mufti Johor dulu. Kemudian di Terengganu saya tengok almarhum Syekh Yusuf Az-Zawawi dalam fatwa dia pada tahun 70 menyebutkan tentang bahawa tidak sebut tentang cina buta, tapi untuk menghalalkan balik semula pada suami, hendaklah perempuan tadi berkahwin dengan lelaki yang lain terlebih dahulu. Dan disyaratkan juga bukan akad tetapi dukhul disebut, iaitu masuk, yakni berlakunya persetubuhan yang sah, yang halal, yang syar'i, baru boleh menghalalkan pernikahan untuk balik kepada suami yang fa'in tallaqaha fala junaha alayhima ayyataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Bila sesah yang kita sebut tadi, sesah, nah, nikah sesah, memang berlaku persetubuhan, kemudian cerai. Lepas cerai, habis edah, tidak ada masalah bagi suami asal untuk balik. Nah, ni ada kot, dia panggil gila kot ni, dia panggil gila tolong. Masa balas tak mikir, lepas balas terbayar pun. Bayar. Untuk orang ni. Sebab tu kena cakap juga. Detail sikit lah. Takut ada kekeliruan. Tapi kalau dia nikah dah selesai, dia pun bersetubuh dah dengan suami baru dia, maka dia, suami baru dia lepaskan, ceraikan dia, habis edah, boleh balik. Boleh balik. Jadi tiga semula kota. Dan di sini ada sedikit perbezaan pandangan ulama berkenaan dengan kalau dok cerai tiga, kalau cerai satu saja, talak raji'i,
Tapi orang puan tu nikah dengan lain pula. Macam mana? Pada mazhab kita bawa dua lagi, bawa baki. Pada mazhab Hanafi tak ada, tiga balik. Sebab dia nikah dengan lain. Lepas tu bukan talak tiga, talak satu tapi dia cerai. Dia cerai tu dengan suami dia, talak satu, talak rajin boleh rajin tapi dia nikah. Habis ada dia nikah dengan lain. Maka kemudian dia nikah balik dengan suami dia hak asal. Maka pada mazhab kita bawa baki. Bawa baki dua lagi lah. Tapi pada mazhab Hanafi mengatakan bahawa kalau tolak tiga pun boleh tiga balik. Tak, tolak tiga dah bila nikah orang baru boleh tiga balik kata. Maka kalau tolak satu memang lebih-lebih lagi dah boleh tiga. Tapi mazhab kita bawa baki. Bawa baki. Ya. Tapi hak ni bab tolak tiga kita dah bawa baki lah, tak ada baki dah. Topak baru, beli SIM card baru. Ha, bukan topak lah ni. Beli SIM card baru dah, cerita baru dah. Akak baru, mahar baru, baru belaka. Ya, tapi lepas dia kena cerai. Jika dia tadi menyangka akan dapat menegakkan aturan hukum-hukum Allah dalam perkahwinan ni, bukan main-main. Kenalah menegakkan hukum Allah. Bila suami tadi dia berkahwin, dan maksud perkahwinan tadi ialah bodoh, iaitu kemaluan isteri dia. Jadi dia bila dia naik mata dengan terawa pun, dia balik kepada isteri dia dan dia akan dirahmati oleh Allah. Jadi suami isteri dia kena faham waktu yang khidmat dia pada suami dia yang pertama. Ada pun masa basuh itu bukan tugasan perempuan. Sepatutnya lah orang lelaki kena cari orang gaji basuh pinggang apa semua. Nah, sebab tu ada juga dia panggil harta sepercarian. Walaupun perempuan tak tidak kerja, ada juga harta sepercarian. Sebab dia tolong kemah rumah apa semua, dia tolong apa jaga anak dan sebagainya, maka kita boleh pergi kerja. Maka ada sebahagian daripada harta percarian kita milik isteri kita. Ha? Ha, gitu. Jadi perempuan kena faham itulah menegak. Kalau dia tak boleh nak tegakkan bab tu, tak boleh nak tegakkan benda tu, nah, maka dia tak berjaya. Maka bolehlah dia untuk melakukan khuluq seperti yang kita sebut pada minggu lepas, kisah Habibah atau setengah ulama sebut Jamilah, iaitu isteri kepada Sabit bin Qais bin Syammas. Isteri pada Sabit bin Qais bin Syammas, dia mari kepada Rasulullah, dia kata aku dak beci dia, ma'atibu alaihi fi khuluqin wala dilin. Aku bukan dak berahi kepada Sabit ni Rasulullah, nah, berkenaan dengan akhlak dengan agama dia. Walakin akrahul kufra fil Islam, tetapi aku takut kekufuran dalam Islam. Jadi ulama sebut benda maksud dia tu bukan kufur akidah, kufrul asyirah. Dia tak boleh nak buat, tak boleh nak bersama dengan suami dia, tak boleh menegakkan hukum-hukum Allah, aturan Allah dalam perkahwinan. Ada banyak hadis ceritalah, ada kata Sabit ni dalam ramai-ramai dia rendah sekali. Jadi dia tak kenal, dia tak kenal kepada suami dia Zaid bin Samah tadi. Lalu Nabi sebut, Nabi tanya kepada dia, ataruddina alaihi hadiqatah, adakah kamu akan pulang balik kepada dia kebun kurma yang telah kamu beri, dia berikan kepada kamu? Naam, qalat naam. Dan isteri kepada Sabit kata ya, ya, aku akan kembalikan. Lalu Nabi kata kepada Zaid, iqbalil hadiqah wa tallaqaha tatliqah, terima balik kebunmu tu dan ceraikan dia dengan satu talak. Maka di sini kalau dia tak nak pergi, lebih baik dia berundur. Sebab dosa orang puan kalau dia tak boleh tegak ni dosa. Kalau dia tak nak tegak, dia beri suami dia buka stesen minyak lain, itu lain. Ni buka stesen minyak lain, lain minyak dia pun tak ada. Dia tak ada minyak. Kemudian stesen lain suami nak buka pun dia tak beri. Jadi gelepor suami dia. Nah, jadi kalau tolak dia menolak benda ni, dilaknat oleh malaikat. Nah, bila tak boleh menyesalkan hukum aturan Allah. Nah, jadi beronan. Ini kepala lah. Dia panggil, orang Melayu panggil kepala masuk air. Nah, orang lelaki dia jadi kepala masuk air lah. Dah, saya minyak habis minyak, nak buka cawangan baru tak beri. Jadi jadi penipal. Kalau kita boleh lesah, dia pula dah habis minyak, dah penuh mau taki, tu lain. Tu bab lain. Tu bab lain. Tu dak dosa. Tak maknanya. Tu bab lain. Ni pula dia pula dak jalan mana? Sibuk pula nak buka stesen. Dia pula dak jalan mana? Minyak penuh sok mau lah taki dia, dak jalan mana?
Tak, macam kereta Yuska je. Masuk dia Agusta, dia depan dia Agusta dua tiga kali mati enjin. Ha, ni bab lainlah. Ha, ni balik kepada kodi putu. Ha, dia tanya gua ni. Dak dah nak pergi dak ni boleh kami ni. Berapa dak boleh? Nak boleh gua ni tu akhir. Okay. Start kereta gitu je. Masuk dia depan zat satu. Gi 2 3 meter, lepas tu Agusta pula dia Agusta. Ha, lepas tu mati enjin. Ha, jalan bodok dia kata kereta. Nah, nak buka tas minyak baru kata. Jadi tu hakim yang pula dulu, bukan bukan keizinan daripada isteri dah. Hakim akan tanya isteri. Nafkah zahir, nafkah batin wala. Ha, gitu. Jangan salah faham. Bukan isteri boleh bagi keizinan, tidak. Keizinan poligami tu mari pada hakim bila dia tengok. Sebab kalau gaji tak cukup, kereta budak jalan mana? Nak nikah lain, rosaklah rumah tangga yang kedua. Ya. Yeah? Tapi bila dia yakin boleh menegakkan agama Allah, menegakkan apa ni, perintah Allah dalam perkahwinan tadi, jaga maruah, jaga kemaluan, jaga kehidupan, nah, jaga daripada benda-benda yang haram, maka dia bolehlah balik semula, rujuk semula. Watilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamu. Dan itulah hududullah, iaitu hudud Allah, peraturan-peraturan, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinuha dijelaskan, yang dijelaskan, yang diterangkan, liqaumi ya'lamu, bagi kaum-kaum yang mengetahui. Jadi bila sebut hudud, bila sebut undang-undang, ia berkaitan dengan suruhan dan larangan. Bila undang-undang ni bukan suruh saja, dan undang-undang bukan larang saja. Dah. Tapi undang-undang perintah hudud Allah ni suruhan dan larangan. Banyakkan dalam ayat Quran disebut tentang suruhan, wa tilka hududullah wa la ta'taduha. Nah, bila suruhan, janganlah kamu meninggalkan. Itulah undang-undang Allah, jangan kamu tinggalkan. Dan dalam bab larangan, wa tilka hududullah wa la taqrabuha. Dan itulah undang-undang Allah, yakni undang-undang larangan, jangan kamu dekati. Sebab manusia mudah gelecoh. Man hamma haulal hima yushiku an yaqafi. Siapa yang berlego-lego di tempat, satu tempat yang boleh dia menyebabkan dia terjatuh, yushiku, ditakuti dia akan terjatuh ke dalam perkara tadi. Jadi berlego-lego pada perkara yang haram tadi, takutnya terjerumus jatuh kepada benda yang haram. Jangan mendekati. Ha, nah. Ha, sebab tu dalam Nabi Adam, bila Allah larang dia makan buah daripada pokok, Allah nak sebut wala ta'kulu, ha, wala ta'kula min, ha, apa ni, wala ta'kula, janganlah kamu dua-dua orang ni, min hazihi syajara, jangan kamu dua orang ni, wahai Adam dan Hawa, makan daripada buah. Tak, Allah sebut wala taqraba, jangan kamu dekati. Maksud dekat situ jangan makan, tapi bila dah dekat, banyakkannya makan. Wallahu'alam. Saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang tepat, silap pada ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kita semua dan sentiasa mengekalkan kesihatan kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat berkhidmat di atas agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan akhirnya Allah mematikan kita dalam keadaan kesudahan yang baik, iaitu husnul khatimah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وإلى توفيق وهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.